Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan Ustazah. Hari ini kita akan belajar tentang Al-mihnatu. Jadi, al-mihnatu dalam bahasa Indonesia artinya pekerjaan. Baik, silahkan disimak baik-baik. Ada 6 mufradat yang kita pelajari hari ini. Silahkan disimak baik-baik, dipasang telinganya baik-baik, nanti ustazah tanya-tanya. Al-mufradatu awal, mufradat yang pertama, yaitu sa'ikun, artinya sopir. Jadi, sa'ikun itu artinya sopir. Al-mufradatu sani, yakni mudarrisun, artinya guru. Jadi mudarrisun itu artinya guru laki-laki. Al-mufradatu thalith, yakni jaishun, artinya tentara. Jadi jaishun itu artinya tentara. Al-mufradatu rabi, yakni fallahun, artinya petani. Selanjutnya, syurtiyun, artinya polisi. Selanjutnya, tabibun, artinya dokter. Oke, baik, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Jadi ada 6 kosakata. Yang pertama ada sopir, sa'ikun. Yang kedua tentara, jaishun. Yang ketiga guru, mudarrisun. Yang keempat ada falahun, artinya petani. Yang kelima tobibun, dokter. Yang keenam ada syurtiyun, artinya polisi. Baik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Ingat bahwa bahasa Arab itu sangatlah mudah. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.